Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi dengan judul Pasar Tungging Banjarmasin Mampu Mengatasi Masalah Daya Beli Rakyat. Pasar Tungging adalah berasal dari kata bahasa Banjar Tungging, yakni pembeli dan penjual, umumnya jual belinya dengan jongkok atau tungging. Pasar Tungging terletak di Jalan Pasar Baru dan Jalan Niaga Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pasar Tungging buka setiap hari Ahad, dan pasar yang didominasi penjualan pakaian bekas tersebut tampak pengunjung berjejal sejak pagi untuk membeli beraneka pakaian yang eks luar negeri tersebut. Selain itu, banyak pula pengunjung yang mencari pakaian baru karena di lokasi pasar tersebut tidak sedikit pula pedagang menggelar aneka pakaian baru, baik untuk orang dewasa, perempuan, atau anak-anak. Di areal pasar yang juga menjadi magnet para pendatang ke Banjarmasin ini menjual aneka pakaian, baik pakaian sehari-hari, pakaian kerja, olahraga, bahkan pakaian tidur, termasuk penjualan spray, alas kasur, handuk, dan aneka pakaian mandi. Bahkan beberapa sudut terlihat penjualan pakaian muslim, baik untuk laki-laki dan wanita, seperti sarung, sajadah, songkok, kopiah haji, mukena, lengkap pula dengan aneka parfum. Semua barang-barang tersebut dijual dengan harga relatif murah. Uniknya lagi, di pasar yang malamnya menjadi pasar belauran atau pasar malam ini juga terdapat penjualan aneka peralatan bekas seperti peralatan dapur, pertukangan, onderdil seperti motor, serta aneka barang elektronik bekas. Makanya jangan heran mereka yang datang ke pasar yang tutup sekitar jam 12 siang ini tidak hanya pembeli biasa, tetapi tak sedikit adalah para kolektor barang antik yang mencoba mencari untuk melengkapi koleksinya. Termasuk di sini banyak penjualan uang-uang lama atau uang bahari yang menjadi sasaran kolektor uang lama. Bukan hanya itu, ternyata ada pula di sudut-sudut tertentu terdapat penjualan barang-barang makanan atau kue-kue untuk penganan. Di samping terdapat pula penjualan sayuran, ikan asin, serta ikan fermentasi seperti pakasam atau wadi. Pasar Tungging betul-betul pasar rakyat dan mampu mengatasi masalah daya beli rakyat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.